ojo egois awak dhewe terus harus ngene ngono enggak ngikutin pohon lah. Ikutin pohon. Ikutin pohon ini, Bang. Pohon. Wow, akarnya, Bang. Ini akarnya. Ini dulu enggak salah-salah ini. Ini saya pecah. Ini ya. Ini saya pecah. Cuman enggak saya ganjal, cuman saya pecah. Ini jadi setiap setiap ada akar, ini saya pecah sih, ini saya pecah. Udah dia balik kan. Kalau saya ganjal ini belum balik ini. Oh, ini belum balik kalau diganjal. Cuman ya? buat alur-alur. Sama dengan yang itu. Wow. Yang sebelah sana sama. Tapi itu main akar, akar dari atas saya turunkan jadi alur. Nah, jadi bagus. Alur ini. Cukup bagus sih. Coba kita lihat ya. Ini awas, ada tanaman belakang. Bahan bonsai Sianci ini, sobatku. Coba kita lihat yang lebih serem. Nah, ini. Wah, ini. Nah, ini kan dulu kan akar dari sini kan? Nah, akar saya arahin. Saya arahin. Ini nyatanya dipotong akar, ini lebih efektif, Bang. Ini saya potong akar. Ini dulu kan ini kan ke atas ini, Bang. Ke atas. Saya potong. Tubuhnya banyak, ini tinggal milih nih. Oh, iya. Kita piara 2 apa 3 aja udah ini. Nanti ini kita potong juga, kita tahap. Baru kita angkat aman kalau banyak serabut. Iya. Ini melebihi kimeng. Kimeng biasanya kalau kita potong banyak serabut, cuman kadang yang hidup 3-2. Iya. Ini semua hidup. Semuanya hidup. Ini kan bonsor ini apa? Rakus sama akarnya. Sama rakus. Akarnya ini, Bang ya. Bapak belum. Ini Sianci juga nih, Bang ya. Wah, Sianci ini, sobatku. Nah, saya potong kan gitu. Oh iya itu. Ini besar dominan. Dominan ya, Bang. Dominan. Paling besar saya potong. Wow, udah tumbuh ya. Itu kalau yang di rumah itu di ground cepet juga itu, Bang ya, berarti cepat, ya. Cepat. Ini yang paling lama. Nah, ini yang paling lama lada-lada nih. Lada-lada. Lada-lada tapi akarnya bisa muter juga ya ternyata. Cuman kan ini olahnya nggak kena matahari dulu, Bang. Nggak kena matahari dia. Ini 1,5 tahun juga ini, Bang ya. 1,5 tahun paling lama lada-lada. Paling lama besarnya ya. Berarti kalau yang di dalam pot itu lebih sungguh lama sekali berarti.